Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Bung Kisah Sando. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di mana ini, Pak? Ini di lapangan Bukit Diponegoro. Oh, ini bukit ya, di lapangan Bukit Diponegoro. Jadi biasanya tuh Mas Deva ngetesi drone race di sini ya, Mas? Iya, seringnya di sini. Seringnya di sini untuk ngetes-ngetes. Nah, ini ceritanya saya mau maiden. Ini drone race 7 in ya, kemarin 5 in ini upgrade ke 7 in. Nah, ini mau dites di sini. Nanti mungkin maiden flagnya dipiloti Mas Deva dulu. Saya mau lihat dari gambar yang ada di Google-nya. Nanti kalau udah sukses baru terbang baterai yang berikutnya saya mau nyobain. Ini saya menggunakan kamera Xiaomi Yi ya. Terus pakai baterainya 4 cell. Sebenarnya speknya ini 6 cell, tapi saya pakai yang spek 4 cell aja. Sekalian ngetes endurance bagaimana hasilnya ya, Pak. Nah, ini mau persiapan maiden. Ini ternyata di sini juga ramai, guys. Ini mungkin di sini anak-anak kampus ya, anak-anak sekolah SMA. Ini Mas Dimas bisa di-shooting. Ini banyak orang di sini. Jadi sini ternyata buat nongkrong, guys. Oke. Mungkin enggak usah terlalu panjang kali lebar kali tinggi. Lah, kita langsung persiapan saja. Diterbangkan Mas Deva. Aku tak lihat dari Google-nya ini. Udah di memory card-nya. Udah, tinggal nyarain dulu. Ki channel-nya apa aku lali? Kita urip besok. Oke, ini tak nyalain dulu Google saya. Oke, gambarnya cek bruit. Oke, kak, kita ambilnya dari sini, kak. Take off kan ke depan. Shooting drone dulu nanti pas take off. Gambarnya lumayan baik lagi. Ada matahari. Channelnya A1. Ada dua frekuensi kok, tapi aku masuk ini A1. Oh. Oke, ini guys, gambar FPV nih. Kelihatan ya? Oke. Nanti tak tampilin langsung dari situ aja. Wiper, alarm. Oke. Oke. Aku tampil. Weh, nyoteng drone nih, Kak. Aku tak nyawasi Google. Oke, udah siap ini. Persiapan maiden flag. Anteng. Cuman sayangnya wes sore iki yo. Dadi nak madem ngetan mungkin anu Pak Padang lho ya. Wah, wedhus e ketok kabeh, guys. Nanti gambarnya saya tampilin ya. Iya Pak, ngambang ya. Gambarmu aman? Perepet apa enggak? Oh, iki enek pohonmu ora patek ketok. Ketok sidik tok meneh apa? Enek pohon wis di bawahmu. Lensane ya iki. Jadi mau pasang yunan musisan apa? Lah iki lho pohone ning gonanku ora patek ketok jelas yo. Mungkin nak di Google-mu empuh sih. Mantap. Lopas-lopas. Suarane halus ya, guys. Coba gak iya. Shooting iya. Tampilan di Google ini. Biar bisa lihat. Nah, nanti tak tampilkan juga di. Ya, udah. Oke, lanjut shooting drone.
Aku tak lihat ini nih dulu, fokus. Ini biasanya lagi di baterai berapa ya? Aku biasanya 3,7, 14, 14 piro? 7. Kan biasanya 14,6 toh? 14,8. 14,8. Ya 14,7 berani lah. Tapi tegangan ini turunnya sedikit-sedikit banget ya, Pak. Wingnya aku pas nganggo sing racing wingi cepet banget voltasenya meduke. Ayo. Iya Pak, ganti kamera musan. Otomatis ya. Lah iya iki nak ngene aku mabur ya, makanya aku rawani nak mabur terlalu sore ini. Irit banget iki. Gambarku sih aman, cuma noise-nya sidik-sidik ya. Wah, iki pohonnya lagi kita gitu. Wes. Ngedev iki, rada ngedev. Ki mau muni apa mak wuk ngono. Tapi kok ora bunyi ya? Biasanya kan telemetri bareng. Oke, mantap ini guys. Persiapan landing. Cruising-cruising saya mubeng-mubeng. Mantap banget ini. Cocok es garek. Wani mabur ya. Belusuan ganti. Mau pas bawa sendali rodok perpet ngono ya? Apa kuwi mau? Lah pas ning ngarep mau ya. Mantap, guys. Landing, guys. Jos. Wah. Jos gandos. Tapi aman. Masih sama ngete ya. Oh, aman. Soalnya ini kan buat terbang nanti kena angin sambil anu ya. Mak ya itu tadi ya. Kameranya ya. Anu banget ya, tapi iki nak pas cuacane panas sih jek iso ketulung. Kayak aku mabur ning apa gunung wingi ya. Kameranya tok. Lho, mau apa nek terusane RE kelas, Pak? Tahu no, tapi pas di sendal kita wet. Ya langsung pas dia jadi ngedev ya. Pas ngingin ngedev koyo ngegas dhewe mau lho sing siji. Wet ngene to. Soale tapi gak bunyi. Iya, aku dulu ndak ada RE kelas e. Terbang di sini dulu aku di belakang. Hah? Tiba. Tiba dhewe. Iya. Ya kena kuwi. Pakai LRS sama pertama kali pakai LRS pakai 100 mW. Soalnya ada dua di belakang itu kan ada tower dua itu. Ini belakangnya lagi ada. Iya. Lah mungkin gangguan itu ya. Tapi nak neng kini mau aman. Baiknya nek dorong apa? Wedi dorong. Oke, ini sudah selesai terbang perdana dipiloti oleh Mas Deva. Aman ya drone-nya berhasil mendarat tanpa lecet, tanpa tiba-tibunan, pokoknya aman. Motornya juga aman. Lah ide kulinone kan kayak aku kan bikin pesawat itu selalu ngeceknya sih di motor yang paling mudah, motor terus ya, paling dekat di IAC. Kalau ini enggak panas, insyaallah semuanya aman. Soalnya dua ini sangat berpengaruh ya, Pak. Ya. Kadang menang gini, iki sing kalah. Ya. Dalam arti IAC-ne adem, iki yang panas. Akhirnya kobong. Tapi enak sing iki adem iki sing kobong. Jadi kebalik-balik ya. Tapi kalau ini tadi aman, normal. Cuman tinggal ganti kamera iki, Pak. Ini ya. Kameramu nak ngono mau wis aman ya? Cek cek ketok ya? Masih kelihatan semua itu sampai malam terbang malam masih bisa kade kratel. Oh, iso mabur bengi mah blusukan iki, guys.
Lagi piye Pak? Menurutmu aku nyoba lagi? Coba. Coba. Coba langsung. Penting arah rono ya, aku mbok pandu ya Pak. Siap. Soalnya gambarnya rada peteng-peteng piye ngono. Oke, aku mau nyobain dulu. Nanti videonya tak anu aja. Lanjut di kamera ini wae ya. Soalnya aku meh ganggu iki, guys. Oke, cukup sekian video dari kita. Apabila ada salah kata dalam membuat konten, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lewatnya ngendi? Amin. Erek los tadi. Genera erek di. Genera erek los. Tapi mau menit terus ya? Apa? Alarm itu padahal kurang enak itu. Ya, mau sempat tak menek file. Ya, sama. Terus tadi saya ah. Pasti gerakannya dia ngelok langsung loh. Ya. Jadi koreksinya sithik Mas Bay. Enggak banyak koreksinya nang. Pasti kalau jadi orbit itu enak banget sekali ketok kunci spiro. Dia waktu kecil aku mau wes ngopi pertama loh. Yeah. Enak sih aku ngambil 5 itu enggak. Makanya aku dia nih kok tinggal nanti 5 in kan rada kangen. Oh, susah loh. Heeh. Kok misalkan nanti udah